Saya tidak peduli dengan tekanan atau apa-apa ugutan. Kalau dia rasa nak ugut saya, dia salah orang. Kasih dalam negeri dan saya mendapat banyak teguran dan keluhan. Saya nak beritahu, ya, LHDN ada tugas. Kalau biasa dulu tak bayar cukai, tak bermakna sekarang tak payah bayar cukai. Kalau dulu boleh digelapkan beberapa keperluan membayar, tak semestinya budaya itu diteruskan. Jadi tugas LHDN, ya, terima kasih KP untuk tarik, menjalankan tugas. Nah, kalau dirasakan berlebihan, buat rayuan. Ada prosesnya. Maknanya satu tuntutan itu bukan muktamad. Ada proses merayu, memberi penjelasan. Tetapi hanya kerana kebiasaan kita itu bayar cukai sedikit, tidak bermakna kita harus teruskan dengan budaya itu. Kita tak mungkin negara ini maju dan makmur kalau kita fikir nak cukai kepada orang susah. Sekarang ini kos sara hidup dibangkitkan. Jadi kalau orang kaya yang mendapat limpahan kekayaan begitu banyak, bersekongkol dengan komplot-komplot elit untuk mengelak dibayar cukai, jadi itu mendera rakyat. Jadi saya beri jaminan, baik custom, LHDN, mana-mana jabatan, jalankan tugas saudara-saudara profesional. Dan kalau ada rayuan yang menasabah, berikan pertimbangan mengikut proses yang biasa. Tapi jangan gerun dengan mana-mana nama, tanpa kecuali. Ya. Selagi saya mengajawat jabatan ini, saya bertanggungjawab melaksanakan, saya tidak peduli dengan tekanan atau apa-apa ugutan. Kalau dia rasa nak ugut saya, dia salah orang. Jadi saya akan pertahankan, dia saudara jalankan tugas dengan baik. Saya salute kerana tanggungjawab saudara dan insya Allah